Umum mengetahui pelbagai kes melibatkan kanak-kanak dan wanita kian berlarutan seperti penderaan dan keganasan rumah tangga. Ditubuhkan sejak 2015, Talian Kasih 15999 sentiasa bersiap siaga bagi menjawab persoalan dan aduan berkaitan kebajikan dan kemasyarakatan. Bagi Jaya Citra Subramanian, anak jati Kelantan ini gemarkan cabaran baru setiap kali berhadapan dengan pengadu Talian Kasih. Talian Kasih ni dia punya kepentingan dia sangat besar sebab dia adalah single contact point untuk orang ramai bagi mengemukakan aduan ataupun pertanyaan dan juga untuk dari segi bantuan. So capaian maklumat perkhidmatannya sangat konsisten. Beroperasi 24 jam sehari. Semua rekod Talian Kasih kini mudah diakses pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan adanya sistem baru. Dia boleh mewujudkan sistem pelaporan di mana kita sebenarnya boleh dapat lebih jelas setiap kes yang dilaporkan tu dengan lebih terperinci. Kebanyakannya yang kes yang kita terima sekarang ni adalah penderaan, keganasan rumah tangga. So dua kes ni yang paling tinggi hierarki dia. Dan tujuh malam. Jadi inilah pusat panggilan Talian Kasih. Ya, betul. Wow. Sudah pasti pelbagai kerenah dan juga gelagat para pengadu ketika mereka membuat aduan dan saya dimaklumkan sendiri oleh Puan Citra ya. Call agent di sini perlu menghayati dan juga memahami sesuatu aduan itu sebelum ia dipanjangkan kepada jabatan dan juga agensi yang bertanggungjawab. Cuba juga jadi call agent ya. Betul. Berusia 36 tahun, Citra mendapati masih ramai lagi rakyat Malaysia tidak cakna berkenaan Talian Kasih ini. Berasal dari Johor, Siti Syahidatul Azimah Rohani sudah berbakti selama 4 tahun di sini. Orang yang masalah dari segi tekanan, okay, stres dan mereka bertindak untuk luar kawalan seperti untuk bunuh diri atau mencederakan diri, itulah salah satu cabaran yang call agent semua hadapi untuk tenangkan dulu seketika sehingga kami rujuk dengan pakar kaunselor yang profesional lah. Kes yang paling terkesan kat saya, ada satu kes tu melibatkan kanak-kanak bawah umur yang dia mengadukan yang beliau disahkan mengandung. Dia guna telefon pihak kami untuk menanya pendapat apa yang sepatutnya dia buat sebab ibu bapa dia tidak tahu keadaan dia sekarang. Kini, pelbagai aduan krisis masyarakat dipandang serius kerajaan dan Talian Kasih 15999 wujud bagi membatras daripada ia berterusan.